Davey, KPM. Alright. Okay. Mungkin dari sini kot. Ah, macam ni lah. Ah, okay. Oh, hai semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, tadi mungkin anda tertanya kenapa saya di sini nak ambil selfie, nak ambil gambar ni semua. Dan mungkin anda tak tahu sebenarnya apa yang saya buat ni ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar hari ni. Kalau anda nak tahu topiknya serta anda nak tahu siapakah guru kita pada hari ni, jom kita tengok profil cikgu. Senyum semua. Ah, itulah dia apa yang anda telah tengok tadi adalah profil cikgu, iaitu Cikgu Tong, Ketua Panitia Fizik daripada SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Hai cikgu. Hai Sean. Salam sejahtera. Cikgu sihat cikgu? Sihat. Cikgu dah ajar berapa lama dah cikgu? Oh, saya dah ajar 19 tahun. Dah 19 tahun cikgu? Ha. Sama macam umur saya. Tapi sebenarnya cikgu, saya nak tanya apa topik yang kita akan belajar ini cikgu? Hari ini kita akan belajar kanta dan peralatan optik. Kanta dan peralatan optik. Okey, yes. Cikgu, saya nak tanya sebenarnya untuk topik ni, cikgu. Yep. Apa yang menarik ni untuk yang topik tadi? Okey, so apa yang menarik tentang topik hari ni, dia kanta. So, setiap orang sendiri ada bawanya alat ni. Oh, ya ke? Sean sendiri pun ada. Ada? Ya. Yeah. Kanta. Oh, cermin mata saya, cikgu. Oh, tak. Macam ni, Sean ada bawa dua. Bawa dua? Ha, tahu tak apa tu? Tak pasti ya. Bukan setiap orang ada pakai cermin mata. So, apa yang setiap orang kebanyakannya ialah handphone. Oh, dalam telefon tu ada kamera kan, cikgu? Kamera. Ah, yang so, inilah. Itu, dalam tu ada kanta. Itu digital kamera. Yeah. So, ini ialah handphone kita. Ini. Okey, ini handphone kita kan? So, dia ada kamera kat sini. Yeah. So, kamera dia, fungsi dia sini ada kanta. Penggunaan kanta lah. Oh, okeylah, itulah yang kita akan belajar ini, cikgu. Ya, betul. Okey, tetapi sebelum kita teruskan lagi, cikgu, mungkin kita boleh ke meja untuk apa ni, buat SOP, cikgu. Amalkan SOP. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih. Jom kita ke meja. Dan di sini, silakan, cikgu. Okey. Okey, dan saya pula buat yang sama. Alah, sangat penting, cikgu, untuk kita menjaga kebersihan kita. Jarak di antara saya dengan cikgu pun memang lebih daripada 1 meter. Okay. Untuk setiap masa. Dan juga, cikgu, seperti yang anda nampak di rumah tu, cikgu pun pakai pelitup muka sama seperti saya. Dan sebelum kita teruskan lagi, jom kita tengok video untuk pandangan murid-murid yang akan mengambil subjek ni untuk SPM nanti. Okey. Hello, saya Nisrina Nabiah binti Azan, calon SPM 2021 dari SMK Aminuddin Baki. Bercakap mengenai subjek fizik, terutamanya dalam bab 6, cair dan optik. Dalam bab ini, saya dididahkan dengan penggunaan konsep fizik di dalam peralatan seperti kanta mata dan mikroskop. Bagi saya, pembelajaran di dalam bab ini sangat menarik dan mendedahkan saya terhadap pengetahuan fizik dengan lebih teliti dan terperinci. Subjek fizik merupakan subjek yang paling menarik minat saya, terutamanya topik cahaya dan optik. Bagi saya, konsep kanta sangatlah menarik kerana imej yang dihasilkan boleh berbeza hanya dengan perspektif yang berubah-ubah. Melalui topik ini, saya dapat lebih memahami tentang konsep ini. Contohnya, apakah kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti mikroskop dan apakah kedudukan mereka bagi menghasilkan imej yang besar dan jelas? Semuanya diterangkan dalam topik ini. Itulah dia pandangan-pandangan daripada murid kita yang akan ambil subjek fizik pada SPM nantilah. Dan fizik juga merupakan salah satu mata pelajaran kegemaran saya juga. Okey, baiklah cikgu, untuk hari ini kita juga akan membuat pembelajaran kita bersama-sama dengan 6 tetamu khas. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua.
Itulah dia muka-muka kacak dan cantik kita pada hari ini. Okey, apa saya akan buat? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda bersama dengan cita-cita anda. Kita mulakan dulu dengan Logan. Hai, nama saya Logan Netra. Boleh panggil saya Logan dari SNK Engineering Baki. Dan cita-cita saya nak jadi seorang yang berkaitan dengan cyber security. Wow, okay, so yang berkaitan dengan cyber security ya, kenapa ya? Saya rasa itu bidang yang baru dan interesting sikit. Okay, alright, terima kasih, all the best to you. Dan seterusnya kita juga ada Zandria. Hai, nama saya Zandria Ong. Saya dari SMK Aminuddin Raki. Dan cita-cita saya ialah menjadi seorang software engineer. Okey, terima kasih Zandria. Okey, kenapa pula anda memilih yang pekerjaan itu sebagai cita-cita anda? Sebab saya berminat dalam bidang programming dan coding. Okey, alright, memang pandailah sebab untuk saya memang tak pandai sangatlah kalau berkenaan komputer itu. Nasib baik saya boleh gunakan hanya untuk melayari internet lah, untuk benda-benda yang berguna. Okey, yang seterusnya kita juga ada Shahira. Salam sejahtera, nama saya Nur Syahira binti Abdul Halim dari SMK Aminuddin Baki dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang neurosurgeon. Wow, neurosurgeon agak susah lah bila saya dengar neurosurgeon ni, tapi mungkin Syahira ni seorang yang bijak ya. All the best to you juga. Dan seterusnya kita juga ada Dennis. Selamat sejahtera. Nama saya Dennis Chong dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor gigi. Doktor gigi, ya? Kenapa anda pilih pekerjaan tersebut? Sebab saya suka senyuman yang manis untuk semua orang. Wah, okey. Terima kasih sangat Dennis. Dan seterusnya, nampak macam sama je. Kita ada David. Selamat sejahtera semua. Nama saya Devin Chong dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang doktor. Okey, seorang doktor ya. Tak ada apa-apa bidang khas ya untuk doktor. Asalkan jadi doktor ke? Ya. Okey, dan saya perasan ya, Devin dengan Dennis tu adik-beradik kembar ke? Yeah. Okay, yeah. Siapa yang lebih tua? Saya. Devin, abang Devin. Okay, terima kasih abang Devin. Dan yang terakhir sekali kita ada Dave. Hai semua, nama saya Tridif Kumar. Boleh panggil saya Dave. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang usahawan dari segi dalam bidang teknologi. Wow, okeylah, memang dalam kali ni ataupun dalam masa ni memang teknologi tu sangat sangat penting dan usahawan dalam bidang teknologi tu pun memang satu pekerjaan yang mungkin bukan mungkinlah tapi yang memang akan membawa kemajuan dan juga kecemerlangan dan juga faedah kepada semualah. Okey, terima kasih lagi sekali Dave dan untuk sekarang ni kita dah berkenalan dengan murid-murid kita. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Tong untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik dan topiknya adalah kanta dan peralatan optik. Seperti yang anda nampak di meja saya di hadapan saya ni ada memang banyak peralatan yang menggunakan prinsip ataupun bahagian kanta dan juga peralatan optik ya. Di sini Igo saya ada satu lampu sulo. Ini sebenarnya masih menggunakan konsep kanta ke Igo? Ini konsep cermin. Cermin? Ya. Yeah. Okey, bagaimana tu Igo? Ini ialah cermin cengkung. Okey. Okey, cermin cengkung kerana dia melengkung ke dalam. Ya. Yeah. So berfungsi ialah untuk menumpukan cahaya. Oh. So menumpukan cahaya maka kamu akan nampak cahaya yang ditujukan itu adalah dalam satu garisan lurus. Oh, dalam yang inilah dia punya cermin tu ya. Cermin apa tu? Cermin cengkung. Cengkung ke dalam. Dia cengkung macam itulah. Cengkung ke dalam. Oh. So oleh sebab itu semua cahaya yang di sini dia akan tumpukan. So, dia menumpukan cahaya. So oleh sebab itu sana ada banyak kanta yeah. So memberikan pencahayaan lebih banyak, lebih terang.
Okey, baiklah cikgu. Sekarang saya dah faham dah. Tiba-tiba kenapa pula ada lampu slow kat sini kan, cikgu? Ha, okey cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Okey. Selamat sejahtera. So kita hari ini akan mulakan dengan tajuk iaitu cahaya yang berkaitan dengan kanta dan peralatan optik. Okey. So setahu anda semua murid-murid, kita ada dua jenis kanta. Kita mulakan dengan bahagian kanta dulu, lepas tu baru pergi cermin. So bahagian kanta di sini, kita ada dua jenis kanta. So di sini dua kanta di sini, iaitu kanta cembung dengan kanta cengkung. So kanta cembung ni kita nampak dia adalah tebal di tengah-tengahnya. Manakala kanta cengkung adalah nipis di tengah-tengahnya. So fungsi dia berlainan. Contohnya kanta cembung di sini, dia mendapatkan cahaya yang selari dari sini dan dia menumpukan dia ke tengah-tengah, iaitu ke titik fokus ni. So itu contohnya kanta cembung. Contohnya kanta cembung yang kita gunakan ialah macam orang-orang tua, dia menggunakan kanta cembung dalam kita cermin mata dia. Okey, untuk menumpukan cahaya. Okey, manakala untuk kanta cengkung ni adalah kebanyakan kita pakai. Orang-orang muda sekarang. So contohnya Sean pakai, saya pun pakai kanta cengkung. Tapi saya sendiri ada lagi satu kanta cembung di bawah. Tapi sekarang dengan teknologi terkini, kanta cembung itu sepatutnya dah sebati ke dalam. So dia masukkan dua-duanya sekali. So untuk yang kita panggilnya ada rabun jauh dengan rabun dekat guna sekali. Oh, yang dui fokus tu. Dui fokus. Dia ada dua lah. So itu contohnya kanta cembung dengan kanta cengkung. So kanta cengkung setiap orang pakai, itu ialah kanta cengkung. Di sini berfungsinya untuk mencapakan cahaya. Ini kerana imej kita yang terbentuk di retina itu di depan. So kita guna kanta cengkung untuk mencapakan cahaya supaya imej itu terbentuk di retina. Membantu kita menjauhkan cahaya supaya kita fokuskan imej di retina tu. Itu ialah kanta cengkung. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang macam mana lukisan sinar kanta di sini. So di sini ada dua jenis kanta. So yang ni, kedudukan kanta ni adalah objek yang berada di antara jarak fokus dengan dua jarak fokus. So jarak fokus, katakan kita tetapkan jarak fokus ni dalam 10 cm. So kalau di sini satu fokus, panjang fokus dia ialah 10 cm, dua adalah 20 cm. Okey. So contohnya di sini, ini ialah kanta cembung. Okey. So kita letak objek di antara 10 dan 20 cm, di antara F dengan 2F. Apakah yang kita dapat dari segi imej yang terbentuk itu? Okey. Contohnya di sini, kita kena guna garisan yang pertama. Ini ialah sinar pertama dalam bahagian SPM. Kita melukis sinar cahaya ini, kita kena buat satu persatu. Dan sinarkan cahaya yang kita buat itu adalah memberikan markah. So contohnya ini adalah sinar yang pertama, di mana sinar itu selari dan bertembung di paksi kanta. Ini kita panggil paksi kanta. Sebelum itu kamu kena lukis. Dan di sini dia akan menumpukan cahaya ke titik fokus di sebelah sana. So dan kita panjangkan ke sini, itu sinar cahaya yang pertama. So murid-murid kena lukis yang pertama. Yang kedua, ini ialah yang kedua. So contohnya dari objek, ketiga objek itu dilukis dan terus ke pusat kanta. So melalui pusat kanta dan terus panjangkan sampai dua sinar itu bertindih. So bila dua sinar itu bertindih, so ini sinar pertama yang merah, sinar kedua yang biru. So kena lukis, ini memberikan dua markah dan juga akhirnya kamu kena lukiskan image yang terbentuk di sana. So di sini, apakah ciri-ciri imej yang terbentuk di sini? Pertama sekali, kamu nampak berbanding dengan objek, dia image sudah terbalik, ego. Terbalik, ya. Itu pasal songsang. Ciri yang pertama. So ciri yang kedua, dia membesar. Okey. So yang ketiga ialah nyata. Nyata maksudnya nampak terang. Okey. So itu adalah salah satu contohnya sinar cahaya yang untuk kanta cembung di sini. Okey. So contohnya di sini, kita boleh juga lukis. Okey, contohnya di sini. Selalunya saya galakkan pelajar untuk lakarkan. Lakarkan supaya kamu dapat tengok, bukannya menghafal dari segi bentuk jadual yang ditunjukkan tadi tu. Okey. So contohnya di sini, kamu lakarkan paksi utama, lepas tu guna kanta yang kamu nak lukis, contohnya kanta cembung, lepas tu lukiskan paksi kanta. Okey. Kamu anggarkan. Contohnya anggarkan panjang fokus yang pertama di sini lebih kurang 1 cm, yang ni 2 panjang fokus yang kedua. Lepas tu di sini kamu pun anggarkan sebelah kanan.
Okey? Contohnya, kalaulah kamu objek terletak lebih daripada 20 cm. Contohnya di sini, mengapa saya kata lebih daripada 20 cm? Seperti yang kita tetapkan, katakan satu panjang fokus ialah 10 cm. So, dua panjang fokus adalah 20 cm. So, kalau objek itu terletak lebih daripada 20 cm, contohnya 25 cm, so, kita letak di sini dan kita lakarkan sinar yang pertama seperti yang saya katakan tadi. Kamu secara selari masuk kepada paksi kantar dan masuk ke dalam menumpu. Okey, kantar cembung ialah berfungsi untuk menumpu cahaya. So, dia menumpu ke titik fokus yang pertama. Ini pertama. Okey, okay. Ini ialah sinar pertama. So, kamu kena lakarkan. Kerana saya galakkan murid-murid untuk lakarkan supaya tidak hafal. Dalam tajuk ni, kebanyakan pelajar menghafal jadual tu. So, kalau boleh, jangan hafal. Fizik bukan sesuatu yang hafal. Fizik adalah sesuatu yang kamu faham dia. Kalau kamu faham, tahu lakar, then kamu akan jadikan fizik itu sangat menarik. Betul, okay? Ego. So, yeah. Inilah sinar pertama. Sinar yang kedua yang seperti saya kata, dari objek tu terus. Contohnya, saya guna pen yang kedua. Sini terus ke pusat kantar. Dan kita nampak persilangan antara dua. Sinar kedua ni, okey, persilangan yang kedua ni kita nampak di sini dua bersilang, di sinilah image dia. So image dia adalah satu, semua orang nampak adalah songsang. Okey, so yang ni objek, ini image. Apa perbandingan yang kamu nampak? Ya? Yeah? Mengecil. Ah betul ego, kalau kita bandingkan dengan sebelum ni ego, yang ni pula mengecil. Yes, mengecil. So satu lagi, dia selalunya kita katakan dia sebagai opposite bertentangan nyata. Okey, so itu contohnya. Okey, balik kita ke sini. Okey. So untuk yang ke seterusnya, yang ni contoh yang tadi tu kita nampak ini kecil, objek dia, lepas tu image dia membesar. Contoh penggunaan di sini adalah projector, lah projector. Kita punya projector kat sekolah tu. Yeah. So kita nampak kan dari kita punya laptop, kita besarkan image tu. So yeah, itu ciri-ciri dia membesarkan. Okay. So contohnya yang ini besar jadi kecil. Tahu Sean? Besar menjadi kecil go. Apa contoh alat optik? Macam ni go, mikroskop go. Bukan mikroskop, okay. Yang ni nanti kita akan ceritakan. Oh, okay. So yang ini adalah kamera. Yang tadi awak pegang kamera tu. Ah, yeah, betul. Orang yang besar bila masuk ke dalam awak ambil kamera tersebut ego, kecil. Dia kecil lah ego. Itu contohnya konsep. So itu contohnya kefahaman yang sangat ringkas untuk kamu. Okey. Okay. Contohnya di sini ialah yang ni dia letak di bawah di bawah titik fokus. Panjang fokus dia kurang daripada 10 cm. Yeah. So bila objek dia letak di sini, sinar yang pertama. Okey, kita lukiskan dia secara selari ke pusat, masuk ke dalam titik fokus. Okey. Okay. Lepas tu panjangkan garisan dia, sinar tu. Dan kedua, dia dari titik objek itu atas dia melalui pusat kantar. So ingat, itu dua sinar. Sinar pertama, sinar kedua. So di sini dua sinar ni kamu nampak dia tak bertindih. So dia tak akan bentuk image di depan. So macam mana? Sebab itu kamu kena panjangkan sinar cahaya ke belakang. So bila kamu panjangkan sinar ke belakang, kamu nampak dua bertindih di belakang dan di situlah image dia. Oh. So image ini adalah objek yang kecil, dia membesarkan image di belakang, di dalam arah objek tu. Okay. So itu adalah konsep dalam mikroskop yang Sean tadi kata. Oh yang ini ego? Okey, itu ya. So contohnya alat-alat penggunaan ialah kantar pembesar, contohnya magnifying glass yang satu lagi. Oh yang ini. Yang bulat tu. Yes. Okey. Okey, so di sini ciri-ciri membesar, tegak dan maya. So di sini kita nampak dia, ini adalah ciri-ciri objek dia. Yang kamu pelajar boleh rujuk, tapi janganlah hafal melalui jadual ni. Kita kena faham. Okey, yang kedua ini ialah kantar cengkung, sinar cahaya. So, dia tebal, menipis di tengah. So, contohnya untuk melukis, contohnya objek terletak di antara F dengan 2F, iaitu antara 10 cm, 20 cm. So, sinar yang pertama masuk ke pusat kantar. Bukan di sini lengkung eh, murid-murid. Jangan lupa, dia mesti lukis satu paksi kantar di tegak-tegak dia. Kalau lukis di lengkung ni, salah. Nanti kamu akan dapat jarak objek, image yang berlainan. So, ini sinar pertama. Di sini, kantar cengkung adalah mencapar cahaya. So, dia mencaparkan cahaya dari dalam. So, maka di sini kamu mencapar, garisan dia kamu perlu lukis dan melalui titik fokus ke dalam tu. So, maka inilah sinar pertama. Sinar kedua,
dari objek terus ke pusat kanta. So ini sinar kedua, ini sinar pertama. So maka di sini kita nampak persilangan dia di mana? Di sebelah objek. So dia di sebelah objek ialah untuk kanta cengkung. Yeah. Maksudnya di sebelah objek tadi ialah sebelah bertentangan. So di sini sebelah dalam dengan objek. So maka di sini kita nampak imej yang terbentuk itu adalah kecil. Tapi di sini kita nyatakan dia sebagai maya. Ciri-ciri dia imej maya, dan di sini objek dengan ini kita adalah tegak. Yeah. So ciri-ciri dia maya, tegak dan kecil, mengecil. Okey, itu ialah ciri-ciri imej untuk sinar kanta cengkung. Okey. So okay, contohnya di sini adalah beberapa ciri-ciri. So jangan hafal seperti yang saya kata, kamu lukiskan di sini supaya kamu nampak, bukannya hafal. Okey. Seterusnya di sini kita nampak contoh-contoh kedudukan objek dan imej yang terbentuk. Seperti yang kita kata, objek ni sangat jauh. Okey. So di sini dia bentuk imej, teleskop, kedua mesin fotokopi sama objek dengan imej, projektor dia membesar seperti yang saya kata tadi. Objek yang ni jauh, so ini sama dengan mikroskop, iaitu di sini untuk antara F dengan 2F. Oh, sorry, antara bawah F seperti yang saya kata tadi, mikroskop lah. Dia bawah daripada panjang fokus 10 cm, imej dia akan membesar. Yeah. Belakang, dan ini adalah kanta cengkung, kebanyakan imej yang terbentuk adalah kecil, tegak dan maya. Okey, itu ialah kanta cengkung. Okey, contohnya di sini ialah formula kanta. Formula kanta semua orang kena faham kerana kebanyakan objektif SPM untuk KSSM yang baru 2020-2021, kebanyakan objektif sekarang 40. So dalam kemungkinan ada dua soalan dalam objektif ni. So ingat macam menggunakan formula ni, 1F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So ini adalah graf dia. Graf dia kamu plot berdasarkan dengan formula ni, terbalikkan kedudukan dia. So kamu nampak 1 per V ni adalah paksi Y, iaitu 1 per U adalah paksi X. Ini ialah negatif, maksudnya dia berkurang secara linear. Negatif. So negatif di sini. Dan ini adalah paksi F, paksi X, paksi X. 1 per F ini ialah paksi X. Ini di sini ialah 1 per F. Okey? So okay, dari sana kamu boleh terbalikkan, carikan panjang fokus dia. Ini formula untuk pembesaran, iaitu jarak. Inilah ketinggian. Okey? So ingat, nilai untuk kanta cempung adalah bernilai positif, F. Kalau untuk kanta cengkung, dia negatif. Nanti kita akan buat latihan beberapa contoh. Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak rehat sekejap, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki SPM pada tahun 2021. Saya adalah Puan Asimah binti Johan, penolong kananku kurikulum Sekolah Menengah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun ini, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya. Sementara kepada pelajar-pelajar SPM Sekolah Menengah Aminuddin Baki juga, cikgu ingin mengucapkan selamat berusaha, selamat meneruskan pembelajaran anda sehingga ke akhirnya. Semoga terus maju jaya. Sekian, terima kasih. Itulah dia, berdasarkan bacaan pada tapak tangan saya, pada hari esok rambut saya akan tumbuh. Alright, itulah dia, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Siren dan juga Cikgu Tong. Untuk hari ini topik pembelajaran kita adalah kanta dan juga kanta dan apa Igo? Ya, peralatan optik. Seperti yang saya pegang di tangan saya ini, ia menggunakan kanta jenis cembung Igo. Yes, very good. Okey, tapi memang saya cembung, tak boleh baca tangan lah. Okey, tapi mungkinlah saya harap besok tumbuhlah rambut saya. Tapi boleh, yang penting tu saya nak recap balik, saya nak imbas semula apa yang kita dah belajar sebelum rehat tadi. Cikgu dah terangkan bagaimana ataupun berdasarkan kedudukan imej dan juga kedudukan objek dan imej yang terbentuk untuk kata cembung dan kata cekung. Jom kita sambung pembelajaran kita, Igo. Okay. Silakan.
Okey, selamat kembali murid-murid. Okey, so sekarang kita akan belajar topik 6.6 iaitu bahagian pembentukan imej oleh cermin sfera. So di sini cermin ada dua jenis iaitu cermin cengkung dengan cermin cembung. So cermin cengkung, cermin sfera. So di sini cermin ada dua jenis iaitu cermin cengkung dengan cermin cembung. So cermin cengkung kamu nampak dia ada cengkung ke dalam. Fungsinya menumpukan cahaya. Yeah. Untuk di sini cermin cembung dia tebal, menebal ke depan. So menebal ke depan ini maksudnya dia cembung, so cembung ke depanlah. Yeah. So di sini fungsi dia adalah untuk mencapakan cahaya. Tadi menumpukan cahaya, yang ini mencapakan cahaya. Ah. Okey. So itu menumpukan, yang ini mencapakan. So dari titik fokus. So yang kedua seterusnya contohnya raja sinar untuk cermin cengkung. Cermin dia cengkung, cengkung ke dalam. So pertama sinar yang pertama, yang ni kamu kena lukis secara selari ataupun kamu lakar dan bertembung pada paksi kan, cermin ni. Lepas tu menumpu dia di titik fokus. Itu sinar pertama yang kamu kena lukis. Kedua, dia dari objek itu terus melalui titik fokus dan balik ke paksi cermin. So paksi cermin ni kena paksi yang tegak, bukan paksi yang melengkung eh. Ingat murid. Kerana ada yang ramai yang silap, bukannya di bahagian melengkung dia, bahagian tegak yang kamu kena lukis ni. Ah. So dari sana baru kamu mempantulkan balik iaitu secara selari. So di sini kamu nampak dua sinar yang bertembung dan itulah titik, dan itulah titik image yang terbentuk. So ciri-ciri yang kamu nampak adalah songsang, nyata, kecil. So di sini kita nampak dia terbalik. Yeah. So apa yang terbalik image tu adalah nyata. Songsang. Okey? Okay. Itu contohnya ciri-ciri yang seterusnya untuk beberapa contoh jarak objek tersebut. Dan seterusnya ini ialah cermin cembung. Cermin cembung fungsi dia untuk mencapakan cahaya. Di sini kamu nampak dia mencapai cahaya. So ini yang satu sinar yang pertama secara selari. Okey? Dan bertembung di bahagian paksi cermin dan dia mencapar. Bila dia mencapar dari dalam titik fokus itu. So kita lukis di sini, sambungkan titik-titik putus-putus dan mencaparkan. Ini sinar pertama yang warna merah. Yang kedua, yang ni dari objek terus pergi ke, kita panggil dia pusat kelengkungan, C. Dan di sini dua bertembung, itulah image dia. So di sini kita nampak dia bertentangan. So ciri-ciri dia ialah maya. Dia tegak, tadi itu terbalik. Yeah. So lepas itu di sini kecil. So kebanyakan ciri-ciri untuk image untuk cermin cembung adalah kecil dan maya. Ketegak jugalah di sini. Okey. Okay. So ini contoh ciri-ciri untuk jarak objek yang berlainan. So kita mari untuk berbicara tentang bentuk-bentuk soalan objektif di sini dengan membabitkan murid-murid. So di sini contohnya soalan pertama, kita minta Dave dulu. Okey, apakah jawapan untuk soalan ni Dave? Mungkin kita boleh bacakan soalan dulu. So pertama di sini raja menunjukkan perkataan spot yang dilihat melalui kanta X dan Y bagi cermin mata yang berlainan. Ini cermin yang kedua. So kamu nampak kanta Y dengan kanta X. Ini lebih besar, ini masih kecil lagi lah. Tapi dia membesar sedikit. So okay. Apakah jenis kanta X dan Y, Dave? Kalau lihat pada raja, B, jawapannya B. Yeah. Kanta X ialah cembung, Y ialah cekung. Yes. So di sini kamu nampak jawapan dia ialah B, cembung dengan cekung. So di sini kita nampak dia kanta cengkung tu membesarkan, okay, mencapai. So di sini kanta Y dia membesarkan image dia. So yang ni sikit, okay, kecilkan dia punya. So yang kedua pula, apakah jawapan dia soalan ni? Kita minta Zendria untuk jawab. Soalan dia berbunyi, satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung yang panjang fokusnya 15 cm. Imej yang dibentukkan adalah maya, tegak dan dibesarkan. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang jarak objek U itu? So di sini, Zendria? Jawapannya A, U kurang daripada 15 cm. Mengapa kamu kata begitu, Zendria? Sebab image yang dibentuk merupakan image yang tegak dan dibesarkan. Okey, so contohnya di sini dia maya tegak. So jawapan dia adalah kurang daripada panjang fokus. So bila dia kurang daripada panjang fokus, ini untuk kanta cembung sama dengan konsep membesar, kanta pembesar. Ha. So dia membesarkan tu. So tegak dan besar. Yeah. Okey, ini untuk nombor 2. So kita teruskan dengan soalan nombor 3 di sini. Ya, yeah, cikgu. Contohnya soalan nombor 3 di sini, raja menunjukkan gambar sinar yang menunjukkan pembentukan image eye
bagi satu objek oleh suatu kanta. So kanta di sini adalah kanta apa dia? Okey, so kita minta Devin. Ini ialah kanta apa? Ini ialah kata cembung. Ini ialah kanta cembung. So di sini dia nak tentukan nilai panjang fokus. So apakah formula yang digunakan dulu, Devin? Formula yang digunakan ialah 1 over F. Okay. Sama dengan 1 over U. Okay. Tambah dengan 1 over V. Okey, bagus. Okey, 1 F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Okey, so kita gantikan untuk cari nilai dia. Apakah jawapan dia? Jawapannya B. B. Okey, so ini contohnya pengiraan. Okey, formula di sini 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So gantikan ke dalam jarak. Objek dia ialah 10 cm. Dari sini kita empat dia sebagai objek. So di sini adalah U. Okey? U. So jarak objek. So lepas itu di sini dia bagi 35. Ini bukan jarak image eh. Jarak image dia ialah 35 tolak 10. Iaitu ini ke sini. Ini ialah maknanya daripada paksi kanta tersebut dari. Paksi kanta sampai ke image. So di sini 25. So gantikan ke dalam guna formula, kamu akan dapat nilai 0.14, terbalikkan nilai fokus dia, jarak panjang fokus tu. Jangan lupa. So bila terbalikkan, kamu dapat 7.1 cm. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 4. Ini soalan 4 adalah soalan amali. So contoh-contohnya macam mana nak buat amali ini adalah penting, kerana di sini kita akan dapatkan image dia pada skrin tersebut. Kita laraskan dari segi objek, jarak objek ni. So dari sini soalan dia, eksperimen menyiasat hubungan antara jarak objek dan jarak image. So, apakah formula yang terlibat untuk soalan ini? Okay, kita teruskan dengan Dennis. Untuk soalan ini, kita perlu kaitkan dengan formula 1 over F equals to 1 over U tambah 1 over V. Okay, very good. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Tadi seperti yang saya ceritakan tadi, so graf dia. So manakah jawapan yang betul untuk hubungan ini, Dennis? Kalau kita kaitkan dengan formula Y equals to MX plus C, okay, untuk carikan straight line, jawapan dia C. C, okay. Jawapan dia di sini C. Dia sama dengan 1 per V sama dengan negatif 1 per U tambah dengan 1 per F. Dan tadi saya baca dah. So contohnya soalan ni boleh bentuk dalam cara yang lain untuk KSSM, iaitu dia akan tanya dalam bentuk jadual, iaitu apakah pemboleh ubah manipulasi dalam bentuk jadual. So pemboleh ubah manipulasi tu kamu laraskan. Yang boleh dilaraskan. So manipulasi di sini ialah jarak objek dia. So dia akan tanya dalam jadual yang manakah jawapan yang terbaik dan kamu pilih. Itu ialah format yang terbaru untuk KSSM ni. So kita kena berhati-hati bila mempelajari eksperimen. Eksperimen itu penting. So jarak image dia responding, kita panggil dia bergerak balas, ialah jarak image. So untuk pemboleh ubah dimalakan, kita fixkan ialah contohnya kuasa kanta ataupun kita nampakkan dari segi ketebalan kanta. Itu pilihan dalam bentuk soalan objektif. Okey, so ini jawapan dia. Soalan nombor seterusnya, nombor 5 ni. Soalan ni macam mana kita nampak? Dia tangan itu membesar. So image tu terbentuk dalam cermin. So apakah aplikasi yang digunakan di sini? So kita teruskan dengan Syahira. Okey. Berdasarkan rajah tu, kita nampak saiz image dia lebih besar daripada saiz objek. Okay. Dan ciri image terhasil adalah tegak serta maya. Okay, oleh itu, semestinya cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Dan aplikasi yang menggunakan konsep fizik ini adalah sama seperti cermin pergigian. Oleh itu, jawapan dia A. Okay, jawapan dia A, betul. So, tapi ini ialah cermin cembung, bukan cermin cekung. Okey, Syahira, cermin cembung kerana dia tebal ke depan. So ini konsepnya, contohnya kita blind spot mirror kita. Kita cermin untuk mengelakkan kecurian. Tepi-tepi 7-Eleven ke, tepi-tepi untuk membesarkan image. Kadang-kadang dekat tempat letak kereta pun ada, Igor. Ataupun di jalan raya yang sempit kan. Bila kita nak keluar tu mungkin ada cermin cembung ya, Igor. Ya, cermin cembung. Supaya kita boleh lihat lah, mungkin ada tempat yang kita tak dapat nampak dengan mata kasar. Dia membesarkan
image tu supaya kita nampak dia ada. Tapi selalunya kereta lalu kita nak tengok yang sebelah selekong yang kita tak nampak kan? Ya, betul. Itu contohnya lah. Okey, bagus Syahrah. Okey, kita teruskan dengan soalan subjektif ini, ialah contohnya soalan KSSM. Okey. So contohnya seperti yang saya kata, cermin di sini ialah cermin tentang kecurian itu. So soalan ni, namakan cermin ini. Kita teruskan dengan Logan. Cermin ini adalah cermin cembung kerana pembukaannya cembung ke luar. Okey, bagus. Cermin cembung. Bagaimana dengan imej yang terbentuk di sini? Melihat kepada imej tu lebih kecil. Okey, lebih kecil dan tegak. Okey, bagus. So kita nampak dia kecil, tegak dengan maya. Salah satu kamu dapat satu markah di sini. Okey. So itu ciri-cirinya untuk cermin cembung di sini. Okey. Seterusnya ini lakaran dia. Okey. Lakaran dia di sini kita nampak di sini lakaran dia membentuk tiga markah. Seperti yang saya tadi tunjuk, sinar yang pertama selari, lepas tu di pusat cermin ni kita masukkan ke dalam titik fokus, panjangkan, dia mencapai dari dalam, so keluar, itu sinar pertama. Kedua, dari objek terus ke pusat kelengkungan C. Okey, itu ialah markah kedua. Yeah. Okey, markah ketiga ialah persilangan antara dua sinar itu membentuk image tu. So image di sini kita nampak dia kecil, apa lagi Logam? Kecil, tegak dan maya. Okey, kecil, tegak dan maya. Okey, so itu ciri-cirinya. So kamu dapat tiga markah lah dari segi menjawab soalan struktur ni. Okey, yeah. Seterusnya apakah kelebihan dia Logam? So kelebihan cermin ni dia boleh mempunyai medan penglihatan yang luas. Okey, dia membesarkan medan penglihatan. Contohnya bahagian corner yang kita tak nampak, kita akan nampak dari segi sebaliknya keadaan tersebut. Contoh jawapan dia meluaskan medan penglihatan. Cikgu, okay. yang salah satu peralatan yang ada di hadapan saya ni, yang inilah cikgu, dia merupakan salah satu aplikasi je kan cikgu? Ya, betul. Bagus, Syang. Okey, itu ialah cermin. Kita panggil dia blind spot mirror. Okey. Blind spot mirror Blind spot mirror lah cikgu. Okey. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan kepada bahagian SPM iaitu bahagian C. Okey, so kita dalam SPM ni sekarang dia sudah kurangkan bahagian C punya soalan. Dari dulu dua soalan, sekarang tinggal satu soalan. Contohnya di sini, kita nampak perbezaan dia dua kanta di sini. Okey, so di sini adalah kanta cembung. So kita teruskan dengan Dennis. Okey, kita buat perbandingan pula. So antara size objek dengan size image, apakah perbandingan yang kamu nampak? Untuk soalan 1A ni tu. Untuk soalan ni, untuk raja 1 dan raja 2, size objek sama dengan size image. Okey, bagus. Size objek sama dengan size image. So kamu tengok dari soalan dan dia adalah sama. So bila dalam keadaan yang sama, panjang fokus dia, iaitu panjang jarak objek sama dengan jarak image. Jarak objek sama dengan jarak image. So ini image, ini objek. Okey, sama. Okey, so di sini untuk objek, jarak objek dengan jarak imej sama kerana saiz dia sama. So kita nampak jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, seterusnya dari segi panjang fokus dia pula, bagaimana Dennis? Panjang fokus untuk kanta X, panjang fokus dia lebih pendek daripada panjang fokus kanta Y. Okey. Panjang fokus dia, X lebih pendek berbanding dengan panjang fokus Y. Okey? So, kerana kita nampak di sini 2F, kalau 1F, dia lebih kecil berbanding dengan F di sinilah. Maksudnya, yeah, di setengah daripada sini, dia lebih kecil. Okey? Ini ialah 1F. Ini ialah F untuk Y. So, mana lebih kecil? So, X lebih kecil lah berbanding dengan Y. Okey, bagus Dennis. So kita teruskan ketebalan kanta. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan ketebalan kanta, saya nak imbas mulalah apa yang kita dah belajar cikgu. Kita dah sentuh dah berkenaan dengan formula tersebut sebelum, maknanya sebelum Rihada kita dah sentuh 1 okay. per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V cikgu. Dan yes, formula itu memang kita dah banyak gunakan di sini. Serta selain daripada itu, cikgu pun dah sentuh berkenaan dengan ciri-ciri objek ataupun kedudukan objek serta ciri-ciri image yang terbentuk untuk cermin cembung dan juga cermin cekung ya, betul. Dan dari tadi kita dah habiskan untuk bahagian A dan bahagian B bagi soalan-soalan yang ada pada kertas SPM kan ya, okay. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Jubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Emdun Baki, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar Fresh Mayor SMK Emdun Baki khususnya, dan semua pelajar tingkatan 5 seluruh Malaysia amnya yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2021 ini. Terus kekal memantau momentum kendiri masing-masing dengan mengikuti kelas PDPR yang dijadualkan, serta kekal bersemangat untuk melakukan ulang kaji dan juga menyiapkan tugasan yang diberi secara offline. Saya doakan semoga anda semua berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Tong. Dan kepada mereka yang berada dalam talian tu, semua okey tak? Okey, ceria lah sikit, senyumlah sikit. Kita dah nak masuk ke boleh kira ke 15 ataupun 10 minit yang terakhir dah. So, jadi sekiranya anda ceria, cikgu pun ceria, saya pun akan ceria ya, sebab memang topik pada hari ini memang sangat-sangat menarik. Dan oleh itu, cikgu boleh teruskan ya, cikgu, pembelajaran kita. Silakan cikgu. Selamat kembali. Okey, so kita teruskan dengan bahagian B2 soalannya untuk bandingkan ketebalan kantak X dengan Y. So, apakah jawapan dia di sini, Dennis? Kantar X lebih tebal daripada kantar Y. Okey. So, kerana di sini kita nampak setiap soalan dalam SPM itu memberikan kata pembayang jawapan. So, pelajar-pelajar, murid-murid cuba dapatkan jawapan dari soalan. Soalan memberikan jawapan. Seperti yang saya kata selalu, jawapan dia, contohnya di sini, jawapan dia lebih kantar, lebih besar, lebih tebal berbanding dengan Y. So, itu jawapan dia di sini. Okey, nampak? So, ada jawapan di sana. Lebih tebal berbanding dengan kantar Y. Bagaimana dengan hubungan di sini untuk panjang fokus dengan ketebalan dia? Yes, Dennis? Semakin tebal kantar, okay. Semakin pendek panjang fokus kantar. Okey, semakin tebal kantar, semakin panjang? Pendek. Panjang fokus. So, mengapa dia katakan tebal baru panjang fokus? Seperti yang kita tahu, kita kena hubungkan dari segi kita nyatakan MV dulu, pemberi ubah manipulasi, baru dengan pemberi ubah bergerak balas. So, kalau kamu gunakan bergerak balas dulu, baru dengan dengan manipulasi, salah. So, di sini kamu nampak efek dia dulu, baru kamu nampak kita punya cost dulu. Ini cost. Okey, lepas itu ini ialah efek dia. Okey, so di sini jawapan dia, semakin tebal kantar, semakin pendek panjang fokus. Okey, so itu jawapan untuk bahagian C di sinilah. Yeah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, so untuk soalan bahagian C pula, iaitu bahagian C di sini ialah bahagian AC. So ini melibatkan soalan-soalan kebab. So, bahagian C ni tak ada pilihan. So, format baru ni, bahagian C tak ada pilihan. So, maka setiap pelajar kena bijak menggunakan apakah konsep fizik yang kamu sudah belajar untuk menjawab soalan ni. So, selalunya soalan untuk bahagian C ni ialah bahagian tentang satu penyataan masalah. So, dan mungkin dia akan bagi contoh gambar raja. So, dari sinilah kamu kena cari jawapan dia. Okey, di sini menggunakan pengetahuan tentang pantulan cahaya, terangkan cadangan untuk memilih cermin cegah kecurian supaya keseluruhannya bahagian dalam cermin itu dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek jenis cermin, diameter cermin, lengkungan cermin, ketebalan cermin dan kedudukan cermin. So, siapa boleh jawab? Murid-murid? Cikgu, bolehkah saya cuba? Okey. Thank you, Devin. Kami boleh lihat dari segi ketebalan cermin, okay. Mana cermin nipis boleh digunakan. Okay. Hal ini untuk membentuk image yang tidak bertindih dan mudah dipasang kerana ringan. Okey, bagus. So, contohnya di sini kita tengokkan dari segi ciri-ciri dia, iaitu ketebalan. So, ini jawapan dia, kita bulatkan. So, selain daripada sana, contohnya jenis-jenis
jawapan. Contohnya ciri-ciri. Di sini kita ada 5 ciri. So di sini pelajar kena tahu 10 markah mesti ada 5 ciri dengan 5 penjelasan. So contohnya di sini 1 ketebalan. Lagi ada Dennis, Devin. Apa ciri-ciri dia? Yang kamu boleh dapat dari soalan di sini? Ha, okay. Contohnya ciri-ciri dia, kedudukan cermin, jenis cermin, diameter cermin, lengkungan cermin. So di sini ada 5 ciri. Baru dari 5 ciri itu kita ulaskan penjelasan dia. Baru boleh dapat yang 10 markah lah, Igo. Yeah, maknanya 5 ciri itu kita nyatakan dulu, yeah. Lepas itu kita berikan penjelasan untuk setiap ciri kita sebut. Yes, okay. Okay, baik. So kita boleh beli bagi lebih daripada 5 lah, daripada yang diberi. Jangan bagi yang luar daripada yang diberi dalam soalan. Okay, okay. So tadi Devin dah buat ketebalan. Seterusnya, yeah. Ciri yang kedua, Devin? Dari segi jenis cermin, kita haruslah guna cermin yang menggunakan cermin cembung, cembung. Okay. Supaya boleh membolehkan 180 darjah medan penglihatan. Okay, so kita teruskan dengan Dave. Dave boleh cuba? Apakah ciri ketiga yang kamu nampak? Tinggi kelengkungan. Tinggi kelengkungan dia, okay. Lengkung dia kena tinggi, yeah. Kerana ke depan baru nampak lebih jelas kan? Apa jawapan dia? Dave, jawapan apa? Supaya dapat medan penglihatan tu lebih jelas. Okay, so supaya dia nampak lebih terang lah image dia dalam cermin itu. So kita boleh nampak kes-kes kecurian lebih teliti. Yeah. Okay, ciri yang keempat, Dave boleh teruskan? Yang keempat tu kedudukan di hujung-hujung penjuru. Okey, di hujung cermin itu kita kena gunakan pada penjuru stor tersebut. Okey, contohnya di sini kita nak mengelakkan kecurian, so kita kena letak di penjuru dua lah, yeah. Supaya kita nampak di sana. Macam cikgu sebutkan tadi, blind spot kan, untuk mengelakkan adanya blind spot supaya kita dapat melihatlah ke seluruh kawasan kedai tersebut, ya, Igo? Ya, yeah, betul. Contohnya bahagian corner-corner atau bahagian terlindung. Okey, ciri yang seterusnya, ciri lima, boleh minta Logan? Ciri yang kelima, cermin itu mempunyai diameter yang besar. Diameter yang besar, okey. So, diameter besar. Supaya image yang dikelihatan lebih jelas. Okey, so contohnya ini jawapan dia. Kita mesti ada ciri-ciri nipis cermin dia. Okey, tinggi kelengkungan dia supaya kita nampak image yang lebih kuat, lebih jelas dan meluaskan medan. Kedudukan di hujung penjuru kerana dia adalah terlindung. So cermin cembung itu membolehkan kita melihat darjah penglihatan itu besar 180 darjah, yeah. Dan diameter mesti besar supaya imej yang kelihatan terbentuk itu adalah lebih jelas. Okey, contohnya di sini ya soalan dia. Okey. So saya harap murid-murid dapat tengok dari soalan ini untuk menjawab dan gunakan peluang apakah konsep yang kamu dah belajar untuk menjawab dia dalam bentuk jadual. Kalau boleh buat dalam bentuk jadual supaya kamu nampak ciri-ciri dia dan penjelasan dia dengan jelas dan tertera dengan betul. Okey. Kita teruskan untuk kesimpulannya. Kita nampak di sini ada dua jenis kanta, dua jenis cermin. So kanta cengkung dengan cermin cembung, dia memberikan konsep dia di mana imej dia kecil, tegak, maya. So lebih kurang dua untuk kita panggil ni kanta dengan cermin ni dalam lingkungan imej yang terbentuk tu kecil, tegak dan maya lah. Okey, seperti yang kita dari recap tadi, untuk kanta cembung dengan cermin cengkung di sini, kanta cembung dengan cermin cengkung, kita nampak ciri-ciri yang terbentuk adalah nyata, songsang dan membesar. So kadang-kadang kita akan nampak imej mengecil juga. So contohnya di sini kebanyakan dia nyata, songsang dan membesar. So jangan hafal seperti yang saya kata, lukis, lakarkan supaya kamu faham, bukannya membuat hafalan tentang konsep fizik ini. Betul murid-murid kita? Betul eh? Okay, so saya harap murid-murid dapat faham dengan pembelajaran ini dan boleh buat lebih banyak lagi latihan seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu Tong atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian ya. Tapi sebelum tu saya nak imbas mula apa yang kita dah belajar daripada permulaan sehingga sekarang. Memang kita dah belajar dah berkenaan dengan kedudukan objek dan juga imej yang terbentuk bagi bukan saja bagi kanta tetapi bagi cermin
Cembung dan cekung memanglah ada perbezaan dia dan juga persamaannya dari segi imej yang terbentuk seperti yang cikgu tunjukkan tadi lah masa kesimpulan kan cikgu. Yeah. Serta kita pun telah menjawab beberapa soalan bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C yang mempunyai juga soalan jenis kebat ya cikgu, di mana kita perlulah juga tahu aplikasi kepada teori ataupun kepada konsep yang kita telah belajar dalam mata pelajaran fizik ini. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, harap-harap ia boleh membawa manfaat kepada anda semua dan juga memberikan anda sedikit tips dan juga bagaimana untuk menjawab soalan-soalan SPM pada masa ketika nanti. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Okay, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.